Warga Makam Haji Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah mengaku mendengar ada suara tembakan pada Selasa sore kemarin. Aksi penembakan terjadi saat waktu pulang kerja hingga banyak warga yang mendengar suara letusan tembakan. Warga di sekitar lokasi kejadian menyatakan peristiwa penembakan terjadi sekitar jam 4 sore. Mereka mendengar ada beberapa kali suara tembakan. Pada saat kejadian, suasana jalanan masih ramai karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Warga melihat 3 hingga 4 orang berada di lokasi saat aksi penembakan terjadi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Akudusi, membenarkan telah terjadi penembakan di wilayah Makam Haji. Diduga penembakan dilakukan petugas Resmo Polresta Surakarta yang tengah mengejar oknum anggota Polres Wonogiri berpangkat Bribda, namun kini kasusnya masih didalami oleh Propam Polda Jawa Tengah. Ya, pas dengan suara tembakan itu seluruh apa dalam kereta keluar semua. Atau ada apa sih? Yang disuruh masuk lagi apa enggak? Hah? Disuruh masuk lagi apa enggak? Enggak, tapi biasa aja. Tapi ada mas-mas apa kurir apa-apa itu mau rekam kejadian ini enggak toh? Boleh. Ya, oh, dimarahin. Berapa kali tembakan, Mas? Sekitar 3 kali sampai 4 kali.